masyarakat Kota Payakumbuh digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang mengambang di batang agam kawasan jembatan Kelapakan Ibu dekat pasar ini Selasa siang. Awalnya sejumlah anak-anak sedang bermain sepeda di sekitar lokasi dan melihat sesosok bayi mengapung. Kemudian dilaporkan kepada petugas survei kegiatan bangunan perkuatan tebing yang kebetulan sedang di lokasi. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan dengan kondisi lengkap dengan adiknya. Prosesnya sangat lumayan sulit karena jasad tersebut di tengah arus yang deras. Ya. Jadi kami bantuan dengan kayu, terus saya langsung turun ke bawah, langsung mengambil dengan tangan. Petugas dari Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat yang sampai di TKP langsung mengevakuasi mayat bayi ke Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Diduga mayat bayi ini hasil hubungan gelap yang dibuang orang tuanya ke sungai.